adanya oknum RT yang mabuk meminta korek kepada kami berdua, Kak. Di mana? Di tepat di depan kejadiannya. Terus lalu di mana lagi? Lalu berlanjut ke bagian dalam sekret dan menghancurkan kaca yang di belakang saya, Kak. Jadi kejadiannya berawal dari pelaku itu datang menemui korban. Jadi dia minta korek karena pada saat itu korban tidak membawa korek, akhirnya pelaku tersinggung kemudian melakukan pemukulan dan pengerusakan di sekret.